bahwa Magnolia yang lagi mau event guild pakai Dead Branch. Ya Dead Branch itu gunanya untuk MPV-an, tapi itu ngesummon. Ya sekarang kita mulai, kita lihat bagaimana Dead Branch dan melawannya MPV itu. Ya ini sekarang lagi ngelawan Elise. Gue udah potong videonya, udah sisa setengah lagi. Nanti di Dead Branch itu kita akan dapet item-item yang dapat kita jual, bisa mahal juga sih, kayak chat gitu. Kalau dia dari Elise sih paling mahal agent chat. Nah yang kedua itu Off-Roar. Lihat semua nih, sabar semua. Gua chatting ke temen gua, suruh login join party gitu. Join party buat nyampah. Kalau nggak ngebak mah susah. Gue login, udah login ngomong login. Pada mati. No, bawa ke atas. Ya dibawa ke atas. Oke, playback. Itu gunanya untuk nge-heal. Main nge-heal cepet. Dengan di-heal. Ya gak nge-hit lah. Orang dead, play dead. Yo, diguran. Kocak. Bang gini dulu. Ada ketawa. Otomatis. Rutenya matiin ya, ya nggak masalah sih. Tuh regroup no, ulang, lagi
lagi, kejar aja. Oke, hati-hati akhir, banyak curah, hati-hati. Ya hati-hati lah, disampain gak dapet item. Jangan lupa kalau jadi kenek itu pakai tahun endur sama auto protect. Kalau mau ET60 terus berharap aja sama tipsnya main seperti wow sama itu carrier buat anti gebuk. Cuman kudu modal gem sama res juga tuh, kudu jago lah main basketnya. Capek juga sih ngeliatinnya, sama gue juga capek nari-nari momon terus. Dia keluar, mau keluar nih kerade, suruh ngeruarin orang. Tuanya bedon nih tuanya. Ayah payah bedon. Cupu. Kan gap out. Toy Factory 1 untuk nyari barang. Iyalah, nggak ada PR-nya. Tuh, beris banget satu tuh. Oke, coba ya, mari. Gue nggak pakai party. Ya, iyalah, yang penuh. Ada manggilin gue, no. Baby, gitu, akhir. Hidupin baby. Ke masuk ini no. Ada dropannya, emang ada dropannya ya, ada kalau lu masih lasik ya, curangnya itu gitu sih, pasti sama lasik. Tapi prestige juga kadang nggak dapet, tapi mini boss kayaknya prestige. Tadi gunanya
box di Avenger itu buat cloud kayak for live, tapi sesuai kebutuhannya, ada gambar petnya gitu. Tuh, bikin kayak tele siang. Tele ya. Sial emang. Ya. Sial emang tele dia. Strong gas bagus sih SG itu. Kalau buat RT terus ada anak-anaknya pakai SG aja strong gas. Itu job pijat atau high wizard bagus sih. Buat antisipasi anak-anaknya ngegebukin tanknya kalau di RT. Kalau ada keperapian itu sangat dibutuhin banget. Cukup modal nekat aja gitu. Kecil terus. Gue malas tahun soalnya G4 jadi tank, gue kan gak ada freeze gitu, jadi gue gak bisa tank. Main taktik aja lah, curang-curang dikit mah gak apa-apa. Ini juga mainan. Yo, dikit dua anak, pada mati, sekali tubuh doang. Lagi heboh ya kalau lagi gini, apalagi kalau lagi imperium main tuh itu gue kosong si dia mengot gue 01 kata dia butuh orang lagi ya gue terus sedikit lagi 25% 73% busu bang, tapi seru sih kalau udah level gede tuh melawan NPC dari barang build shuriken bagus sih tuh kalau jadi tank mode shield sama full tank Agi sama Fit ya akhirnya Oknum mati dan Bang Akil dapet tahun 3 bu ngomong Okok ini pake Deadband ya dia aja tuh hanya tonggas kita kita ini dia nggak mati selama tahun-tahun itu biasanya anak-anak tuh ini bukan yang tension auto bloknya pasti jadi kurang bagus lah. Kedua ya hebo ya DPS ini ya sebilah asura ya salah ngegabuk ya anjir kejar ya teleport siang tele lagi. Bawa HW Wizard
Putri, satu M1, dua sniper. Itu kalau gue ikut sadar ya, gue sadar gitu kayak gue gitu. Awalnya sih 20 doang, tapi gue bisa lantai 90. Ada videonya kok sebelumnya gue upload sama tim, pokoknya tim impian lah, paling top. Jadi tuh dia bisa lagi mati tinggal 5%, 6%, 7% ya, 1% Jason tuh 5% ya, itu lagi dan mati. Si Jai dapet. Si Jai dapet grup sebelah. Jadi Jai. Ya, sekian video dari gua, Sudeka, dan gua Makmulia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau mau bergabung, nggak apa-apa. Ada grup WA-nya juga.